ya, jangan sampai terpaksa kebakar. Hati-hati ya, jangan jatuh. Tidak, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Tidaknya nggak usah terbuka ya? Iya, Bu. Oke, baik, dah. Oke, sekarang yang dilakukan adalah bakar guntingnya atau pinsetnya, masukkan ke botol kosong. Hati-hati. Gantian aja, gantian. Tentang nanti pinsetnya ada apinya, jangan kaget, ya. Gantian aja. Jangan dipegang-pegang, gak apa-apa, semangat. Ini jangan kayak gini, kesetrum. Jangan nempel, tangannya jangan nempel ke ini. Ya, tangannya jangan nempel. Ya, ntar. Ya, cukup panas, simpan. Cukup panas tuh, gini-gini dulu ya. Iya, diangin-anginin dulu. Ya, gak usah lama-lama. Nanti jadi gosong. Ya, masukin ke botol kosong, biar agak dia adem dulu ya. Kenapa kalau panas ke batang sekecil itu dipotong panas, dipotong panas, sakitnya tuh di situ. Kalau bisa sambil duduk lah tuh kuncinya. Ah, gitu ya, jadi kebakar permukaan. Ya sampai gosong, udah nggak apa-apa. Apa sudah dipotong? Ah, ini hanya untuk mensterilisasi permukaannya ya. Ya Bu. Oke, taruh di masukin botol dia dingin. Lama aja kan yang itu kan. Dulu kayu, Bu, pakainya. Ya, sudah ya. Dari bakar, aman sedikit, pokoknya mundur dikit. Nah, gitu ya, kerja itu harus ada manage. Oke, silakan. Botolnya dibuka, sealnya. Botol tanamannya, sealnya dibuka. Di tengah, tengah. Itu kan ada sealnya ya? Di seal nggak? Di seal kan? Di seal, Bu. Oh iya. Buka sealnya. Itu buka. Ini satu kelompok ya? Ya Bu. Berarti dibagi ya, ada yang itu harus dekat dengan api. Nah, nanti ini posisinya enggak mulai ya. Kalau ada enggak Bu, gesterin dulu dikit. Dan kalau injol jangan masuk ke dalam ya. Oh, iya kan pas kan? Oh iya. Ini harusnya segini kerjanya. Kalau kerjanya di sini, di luar kaca, tangan kita aja yang di dalam. Ini taruh mana Bu? Taruh dalam deh kayaknya. Di sini langsung posisi. Dibakar ya Bu? Bapak enggak? Ya. Balik aja. Ini posisi. Balik. Posisi kebuka. Di dekat itu, di dekat api. Di dekat. Nah, jangan kebakar. Oke. Dan bakar dulu mulutnya. Bakar dulu mulut ini. Bakar mulutnya pelan-pelan. Oke, mau saya kalau dibakar-bakar amat nanti daunnya layu. Oke. Gini ya Bu. Oke. Sip, dah. Sudah cukup. Udah. Baru ambil dipotong pakai gunting. Jel dulu. Ini kamu dulu. Ada apa? Apa? Aduh kok aku aneh. Nah ini kan agak sulit ya. Nah ini ambil. Ini aku aneh sih nanti nih. Murah kali. Dari ujung mana? Kan susah nih, kalau misalnya susah kalian bisa terserah lah, kalian pokoknya modifikasi aja lah, mau pakai gunting guntingnya kaku apa ya, gak usah kaku
yang saya potong tadi? Itu. Aku nggak tahu gimana cara ngomongnya. Ininya keras banget. Yang ini gimana? Sabarnya. Nanti baru dipotong-potong nih. Potongnya di bagian mana? Kalau misalnya Angel mau buku, berarti di internodnya ini dipotong. Dipotong, nanti posisi tanamnya tidur kayak gini, jadi berdiriin. Ditidurkan. Nah, misalkan, ya. Jadi node, terus kalau misalnya mau ambil daun ya tinggal daun-daunnya aja dipotong di tanam. Gitu ya. Satu botol 5 helai. Daunnya potong di bagian petiol. Tangkai, ini kan dari tangkainya nih. Iya. Nah, ini yang dari sini. Di sini potong terus tanam. Isinya boleh 5 sampai 7. Ya, 5 sampai 7 ya. Kalau milih daunnya harus gede-gede apa yang kecil? Yang representatif aja. Kalau misalnya yang hijaunya sempurna, yang gede ada aja yang gede gitu ya. Ada hijau gitu. Ya. Oke. Jadi kayak ini karena tadi saya bekas, saya lempar lagi. Oke. Ya. Kamu node aku daun. Pelan-pelan karena aku daunnya ternyata keras. Aku daun, kamu si node-nodenya.